Hola, buenos días. Saya Rain Abdul Hakim. Saya Virus. Hari ini kita mau ngapain, Rus? Mau ngasih tahu persiapan ya, buat latihan pagi di musim dingin. Jadi peralatan apa aja yang harus kita pakai di musim dingin gitu. Boleh dari Virus, ada apa, Virus? Kalau saya ada jaket winter Palamos. Saya pakai dulu ya. Ada sarung tangan sama buff. Pakai. Kalau saya di sini ada, biasanya pakai legging tebel dulu. Jadi udah pakai baju latihan sama latihan ditambah apa? Legging tebel, terus kan kita mau keluar nih. Jadi pasti perjalanan menuju ke lapangan kan dingin. Jadi pakai training dulu. Pakai training dulu, terus di sini ada sweater sih. Jadi pakai ini dulu sih enaknya. Ngering pakai ini dulu ya. Ya, kayak sweater dulu nih, kayak sweater Palamos buat latihan. Buat latihan. Jadi bagus sih. Lengan panjang terus warnanya hitam sih. Jadi nyerap. Nyerap panas dia. Jadi lebih hangat. Terus di sini ada ini buff buat nutupin leher. Pin leher, kuping lah segala macem lah. Kayak bagian kepala. Ya jadi anget. Terus di sini ada sarung tangan. Sarung tangan. Jadi kita bebas dari dingin. Gitu deh. Sekarang dinginnya tuh 9 derajat Celcius. Iya, ini belum dingin banget sih sebenarnya ini. Tapi bagi kita ini udah lumayan dingin sih. Biasanya kalau udah winter itu sampai 1 derajat sampai minus juga sih bisa. Jadi ya ini persiapan kita kayak gini. Nanti kalau mau lihat latihannya nanti kita tunjukin latihan pas di musim dingin seperti apa. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.